Assalamualaikum bosku, selamat siang. Hari ini kita di lockdown ya. Mobil panjang di lockdown, mobil pendek nggak di lockdown. Ini peraturannya sangat aneh dan nyeleneh. Jadi hari ini kita lihat abang-abang itu ngelap-ngelap belakang ya, yang penuh abu. Kemarau. Kemarau Mas? Oh. Hari ini kemarau katanya, bulan ini. Lampu banyak debu ya, namanya kita di proyek, ya itulah hujan becek, panas debu, ya sebab salah lah. Jadi hari ini kita lockdown, ada 3 mobil lockdown ini, yang mobil biru lagi ke Pekanbaru dia. Apa pemeriksaan COVID-19 dia ke Pekanbaru sana. Jadi kita bisa. Ini orang ini tetap kerja ya, karena mobil pendek ya. Paling pun panjangnya 7 meter. Nah ini tetap kerja dia, nggak lockdown. Saya di lockdown ya. Lockdown. Ini pun di lockdown. Jadi kita berdua kena lockdown ini. Lockdown itu apa guys? Lock, kunci. Down, turun. Jadi kunci turun, lockdown. Udah ya. Jadi bingung, gak ada apa yang mau diapain. Kita tengok-tengok aja unit kita yang begitu penuh dengan butiran debu. Ini panjang keseluruhannya mobil saya 11 ya guys. 11. Iya 11. Ini 7. Ini 9. Ini 11. Jadi kita berbincang-bincang dengan Pak Joko yang udah kena lockdown duluan. Ini mobilnya di lockdown ya, karena panjangnya terlalu berlebihan, jadi kena lockdown. Kalau mobil-mobil pendek tadi itu tetap kerja ya. Kami yang mobil panjang di lockdown ya. Bang, bang apa Pak nih? Pak, tunggu dulu Pak ya. Saya mau wawancara sedikit Pak. Kenapa mobil kita bisa di lockdown, orang itu kok nggak di lockdown Pak? Inilah nih ceritanya nih Pak, karena mobil ini abunya banyak kali, makanya mau di lockdown ini, mau disemprot nih semua nih Pak. Oh. Di belakang sana juga. Oh. Tunggu lagi Pak, nunggu dari instruksi dari kepala lapangan ini Pak, baru diapa nih. Ini mobil abang nih tipenya apa nih Pak? Ini tipenya ya, tipe odong-odong yang namanya nih Pak. Oh, belarak perusak jalan gitu. Sama lah bang, mobilku juga belarak tuh, perusak jalan panjang, makanya dia kena lockdown. Ini mesinnya apa? Mitsubishi. Oh ini Mitsubishi ya. Tahun 99. Ini udah tua ini, siapa yang lahir tahun 99? Sama guys, sama umurnya, sama mobil ini ya. Apa itu? Kelapa. Mau diapain? Lockdown. Oh, lacinya begini ya, men. Ini laci semua nih. Nih. Aduh. Laki-laki akan diuji kekuatan saat menghadapi badai. Iya, kalau udah kena badai udah mati laki-lakinya. Mantap, Bang ya. Mantap kali ya. Pantas lah. Harga triplek mahal kan? Perakitannya. Ya, inilah Pak, namanya mobil rakitan Dewi. Kita buka ya. Oh, begini ya. Ada nabati, guys. Sisa uang jalan. Kena lockdown, ada rokok sempurna.
Ini buku kir ya. Pak, intip-intip dikit ya Pak ya. Banyak pun boleh kan? Kita lihat kirnya guys. Oh, masih hidup ya kirnya ya. Jadi berlaku kirnya April nanti, tanggal 28 April baru mati dia. Jadi perhubungan Kota Medan. Udah kali. Ini tipenya ya. Mitsubishi FT P8E418. Gara-gara apa? Tonton truk. Daya power. Doser ada pisau. Res. Berapa muda, Res? Enggak ada pisau. Ini dia, A6D22 ya. Seperti itu. Biarin langsung baratunya. 6D22 ya. Panjangnya di sini enggak tertera ya. Ya enggak, teman-teman tidak tahu guys, macam petugas kepolisiannya kan nampaknya. Degan-degan. Ini mobil tribal ya. Ini khas Sumatera ini, mobil tribal. Wes main. Beli apa lah? Nama lah. GoPro. GoPro. Mana bang? GoPro. Nggak ada uang mau beli GoPro. Tapi udah ada uang dari YouTube. Belum, orang abang belum subscribe. Orang abang belum subscribe. Apa ya? Subscribe. Jadi udah keluar nih bang dari bengkel tadi semalam. Ini truk tribal ya. Ini truk khas Riau nih bang ya. Ini panjang baknya itu 12 meter ya. Ban belakangnya 3 gandeng. Ini abang ini sopirnya, Bang Pandiangan. Biasanya ngangkat kayu nih, ngangkat beton ya. Jangan lupa bang, like, komen, dan subscribe. Bang, aku izin review-review mobil abang ya. Ya itulah mobilnya nih, tentang ini lacinya, ini dashboard, intercooler, uang semua isinya. Tidur aja, Res. Tahu lagi apa yang mau diangkat? Biar aja buka. Biar aja buka. Nah, ini rodanya 2 ya guys, roda depannya 2. Ini panjangnya 12 meter.
biasanya ngangkat kayu nih, balak. Nah ini roda belakangnya tiga nih ya, satu udah dilepas karena main di lokasi kan susah, satu dilepas, dua dipasang aja, dua yang dipakai. Tapi ini fungsinya guys cuma untuk bantuan aja ya, bantuan aja, bantuan. Kalau kalau muat kayu kan dia bebannya 40-an ton, jadi ini cuma bantu aja ya. Nah jadi tetap dia gerdangnya gerdang dua, tapi dia triple ya, ini gerdangnya kosong. Dan ini kalau dia kosongan dia tetap pakai per ya, kalau dia kosongan dia ada penguncinya ya guys. Nah ini pen penguncinya, kalau kosongan kan dia kadang ada, kalau Anda melihat dia gantung deh ya, ban belakangnya kok bisa gantung gitu. Nah dia dikunci, jadi gerdang sama ininya udah jelas ada pennya ya. Jadi kalau dia muatan beban, nah ini dibuka, ini dibuka nih, ini dibuka kalau beban ya. Tapi kalau udah kosongan ini digantung lagi, ini dimasukkan lagi, ditekan pakai alat berat atau bagaimana, masukkan atau dilongkrak. Jadi itu ya keranjang tribal. Gerdannya ini enggak asli ya, gerdannya tetap dua deh, enggak gerdan tiga. Dan kita ngumpet di bawah baknya, itu unit kita di sana. Kecek 1 meter aja ya sama mobil sebelah putih itu ya. Tapi sumbunya beda. Dan kita kena lockdown. Jalan panas ya guys, panas sekali. Entah apa yang mau saya buat lagi, yang penting udah saya kena lockdown. Oke ya guys. Ya, ini kita di bawah kolong truk. Tribal. Oke, terima kasih. Walaupun ini konten tak ada gunanya, entah enggak, tak ada ilmunya untuk Anda, entah enggak. Yang penting saya sudah update video aja ya. Ya, demi apa? Demi apa ya? Demi cintaku padamu lah istriku. Nah, itu aja. Untuk teman-teman yang udah subscribe video saya, terima kasih. Tanpa kalian saya tidak akan semangat ini. Dan terima kasih untuk istriku juga yang selalu dukung saya mulai dari nol. Dan anak-anak saya juga. Dan untuk yang para di rumah lah, waspada ya teman-teman. Lockdown katanya, lock kunci, down turun, jadi turun kunci, lockdown. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.